Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di acara Cooking Corner. Nama saya Hafiz Said Farhan dari kelas 6 Hasan. Dan ini Atan Faisal Latif dari kelas 6 Husay. Kali ini kita akan memasak kentang goreng dan alpucok. Simak sampai akhir ya. Bahan-bahan yang kita pakai adalah susu bubuk coklat, susu cair, dan alpukat. Kemudian minyak, tepung terigu, dan kentang. Yuk kita mulai ya. Langkah pertama, kita nyalakan kompornya dulu. Sambil menunggu airnya mendidih, kita potong kentangnya ya, panjang-panjang. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita tiriskan kentangnya ya. Setelah itu, kita taburi tepung ya. Setelah ditaburi tepung, kita masukkan ke dalam freezer ya. Selama kurang lebih 15 menit. A few moments later. Setelah 15 menit, kita goreng ya. Setelah itu, kita menunggu sampai kecoklatan ya teman-teman. Setelah kecoklatan, kita angkat ya. Sekarang kita hias ya. Kentang gorengnya sudah jadi. Sekarang kita membuat minumannya alpucok. Kita pilah jadi dua ya. Dihaluskan tapi nggak sampai halus banget.
Setelah agak halus, kita masukkan ke dalam gelas kira-kira 4 sendok. Setelah itu, kita tuangkan susu ini ke dalam gelas. Terakhir, kita taburi coklatnya ya. Selesai. Tada, nah kentang gorengnya dan alpukatnya sudah jadi. Demikian acara Kuliner Corner hari ini. Saya Adnan dan saya Said. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ST Muhammadiyah Kelaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.